Berikut ini cara untuk mereset kalkulator. Jadi untuk kalian yang mungkin pakai kalkulator yang sudah error, kalian bisa mereset. Jadi cara resetnya itu ada dua. Pertama, kalian lihat di sini ada tombol save yang ini, save. Kemudian ada tombol CLR. Itu artinya clear. Atau biasanya tombolnya ini atau tulisan warna kuning ini letaknya di bagian ini. Jadi kalau kalian menggunakan merek lain, kalian cari saja tulisan CLR. Nah, kalian tekan save, kemudian pilih CRL ini. Nah, dia bisa kalian lihat ada modenya. Mau 1 atau 3. Kalau 3 ini reset semua. Ini mereset mode. Jadi pilih angka 3, reset all. Jadi sudah terreset. Kemudian cara lain untuk mereset, kalian lihat di belakangnya di beberapa seri kalkulator dia ada tombol reset di sini. Kalian perhatikan ada tulisan reset. Nah, yang ini reset. Nanti untuk mereset kalian bisa tekan di sini pakai CMD ejector atau lain-lain yang bisa masuk ke lubang ini. Kalian tekan. Nah, biasanya kalau kita tekan di sini, kalkulatornya akan ke reset. Nah, bisa kalian? Kalau kita tekan lubangnya, nah, dia mati sebentar lalu hidup lagi. Itu berarti sudah ke reset. Dia modenya normal. Itu saja 2 cara untuk mereset kalkulator. Silakan dicoba.